Keren, Kasubag diganteng wali kota. Tiket tol Anda gimana Pak? Ya, jam 6 hari ini sampai jam 7 malam kita uji coba dan mengalihkan selama kendaraan roda 2 yang dari kota Pontianak menuju ke Ciasar untuk bisa melalui jembatan duplikasi Landak 1. Saya melihat di sini langsung ke lapangan ingin membuktikan apakah ini sudah layak. Ternyata masih ada beberapa badan jalan yang menghubung ke jembatan ini yang belum nyaman ya. Terutama dari jalan lama ke jembatan ini masih yang belum terapal semua. Ada pos jaga ini harus kita bongkar dan ada upgrade antara beton saluran dengan jembatan karena terakhir persiangan dan saya minta PU Kota nanti juga akan menggunakan supaya masyarakat nyaman selama roda 2 cukup lumayan ramenya. Kita lihat beberapa dampaknya sedikit banyak mengurangi kepadatan di jembatan Landak yang lama. Nah ini kalau sudah ini kan lamanya dari lelang ya, lelang jalan yang menjadi tanggung jawab Kota Pontianak. Kita harapkan segera cepat supaya itu bisa diselesaikan. Ya kalau misalnya cepat selesai, Agustus kita bisa berfungsi. Dan ada beberapa bangunan yang harus kita bongkar.